Berjumpa lagi di podcast yang seperti podcast-podcast pada umumnya. Ada lighting, ada yang nyoteng, ada stand kamera, ada yang jongking, harus ing-ing semua. Oh gitu, ulang. Ing. Ada yang nyoteng, ada lighting, ada yang jongking, ada kamering. Saya cekelin. Kamering. Kembali lagi di Rumor. Bintang tamu kali ini adalah seorang biduan lanang yang sudah malang melintang, melintang dan moncer namanya. Gebiar-gebiar. Bah! Dan kemarin kita sudah sempat mengambil video bersama beliau. Nah, sebetulnya kita sudah sempat syuting. Cuman kita akhirnya tidak jadi menayangkan video tersebut karena ada 1, 2 hal dan 3 hal. 4 juga. 5 hal. Kenapa? Lima. Kenapa? Lima itu kenapa? Menurut tanggalan Jawa kemarin, kejawennya ya? Ya, ternyata waktu kita syuting itu, itu bertepatan dengan wetonnya seorang bibit unggul dari gorong-gorong. Kenaan tawa ya? Koset. Bibit unggul dari gorong-gorong Ronggolawesan. Ronggolawi. Iya pak, Ronggolawi pak. Jadi kemarin tuh waktu kita syuting sempat ada gangguan kilat cahaya. Kilatnya raso. Terus kita bertanya-tanya semua ya. Tim dan kamu. Kita sempat mendatangkan paranormal juga. Nah, dan mendatangkan ya. Orang pintar dari UGM. Kan lah, mau pinter kan lah, ya kita sempat mendatangkan juga itu orang pinter. Ternyata memang harus mengulangi take-nya ya. Untuk take kembali. Dan akhirnya kesempatan kali ini kita mendatangkan lagi di sela-sela jadwalnya yang mulai padat. Apa lagi mau? Orang. Karena orang pintar yang mau cuti. Temuannya sangat meriah. Inilah dia, Dery Canan. Aku kan jumbang sih ya. Hei, Dan. Ayo, podcast harus mulai ki. Ayo, Dan. Alah, wes mulai. Wes dintai nih masyarakat loh. Bintang tamunya agak ngeyel ya teman-teman ya. Ya ini baru saya nyalakan, maaf ya. Kaki dan bayaran ya. Mangat. Sesuai merah umum. Kok ngono to modelmu? Kejutan ngono. Tepuk tangan sang pria ini lah dia dari sana. Ayo masuk semua, ayo. Wong wis on cam kok ya sih. Anduan anyep. Wi mau kancamu sing ngomong. Ngobong regeti studio kuwi. Kok gak aku teko Tony, aku kumut-kumut gak Ton. Gak bersamaan. Aku ndek anduk anu terus wi langsung metu. Perfect Tony seneng kaget. Kami terima kasih sudah mengundang saya. Hari ini sangat bahagia karena kemarin videonya tidak jadi dirilis karena ada satu. Siapa yang enggak boleh rilis? Kalian kasih saya sudah ngomong dulu cepat. Dan Morfapor. Oh, karena saya membahas terlalu jauh tentang Morfapor, jadi gitu. Kata Mas Bimaco, maaf ya tidak bisa saya rilis gitu kan. Morfapor. Morfapor ya ini ya. Tanda kutip begitu. Soalnya aku juga mengerti kalian. Aku yang ngerti bisnis. Nek guys don't worry, gak apa. Aku jadinya kecewa, Pak. Tapi
Jadi dua kali syuting akhirnya kita bayar double dua kali. Ya. Tapi ya ora apa-apa lah demi pas tenan. Oh, thanks mungkin. Tenanan. Bayar double. Habis ini kameranya dijual enggak ada podcast lagi. Entar gua bayar Dani. Ya podcast yuk. Ya podcast yuk. Kudune malah aku transport ping pindho. Ya wis makane yo. Yo podcast yuk. Engko dipikirkan. Kowe ndene. Aku ora bayar kowe. Terus? Kowe sing bayar aku lebih pak. Pengen sepatunan, pengen ganteng ngono lho, langsung mlebu. Sandal. Cepat. Dora. Ini mas sandal. Lho iki, he. Ora nyepelekke masane iki biduan-biduan biasa, he. Iki nek kaco. Ini canan iki. Tenan. Ilo anyar ilo. Yo wes, iki sandal kuno mah ngene iki. Apa kabar? Dari Cakna. Baik, alhamdulillah masih sukses. Keri nahi. Hasan sukses apa kabar? Bundan Petu Black. Saya kemarin lihat Hasan nyanyi lagu Noah. Gimana? Ada tadi. Tapi kenal sama Hasan? Kenal. Kan sering di grup kita. Iki opo? Grup opo? Lama cak goblok kain lu lah. Ya, ya. Jadi kita itu punya grup, isinya semua Hasan. Ngapat lucu ya. Cuy. Mas Hasan tuh bukan Hasan After Sun. Bukan. Hasan Udin dong. Udin. Bandara. Hasan Udin Bandara. Ya. Terus yang lucu mikir. Angal tenan lucu. Kilo lucu banget iki wong iki. Wong iki lucu banget. Aku kira ini mbek undang teko open lho. Apa kabarmu lucu? Oh, baik. Baik. Ya, ya. Ya. Percintaan aman ya. Aman. So, aman. Aman. Kenal Bu Sri Mulyati enggak sih? Coba. Pajak iki lho. Kenal. Bu Sri Mulyati sapa, Cuk? Kowe Menteri Keuangan. Menteri Keuangan lho sing ngurusi pajak-pajak barang. Kenal. Belum. Belum ya. Kenal. Pajak aman ya, tapi ya. Alhamdulillah sudah ketata dengan baik. Pertanyaan iki. Iki lagi rame-rame nih manggung, jadi aja bahas pajak. Kok iso rame iki asine? Dukune iki ngendi, Den? Sementara iki kan wong-wong do ngertine Dani Caknan kan lagune Kartonyono kuwi to. Heeh. Mangane kayak ngene lho. Liyane kan crito iki gak. Lagune wong-wong cover-cover kuwi. Mangane viral ning Jalu. Ning ndi? Viral ning ndi? Ning ndi? Bokri. Ambe Tura. Heeh, oh, Ambe Tura. Aku kan wi meneng ae to, aku gak sepilo apa-apa. Oh iya. Kan tanggap to. Wi nah. Sempet viral. Kuwi dukunku. Oh. Sopo to? Samsudin. Oh. Makanya aku menang ngono lho. Wong-wong iki gak percaya nek sing marahi kowe jope banter Samsudin. Nek Samsudin iki kretek ya mlebune ya. Ora kok. Angel yo. Angel. Maksudku aku entuk kokono jimat. Oh, jimat. Tapi jari pas lap merah kok diapusi padahal aku nyatane job rame. Tapi untuk sekolah Samsudin. Iya. Bentuk ya pokoknya. Nek Deni Caknani termasuk nganggo pesugihan sing nganggo tumbal bareng ora sih? Nah. Matam. Ditekokke yo, ditekoni yo. Ya sapa ngerti? Sapa ngerti kowe? Balik kan pitik cemani kan yo iso. Mboten, Mas. Ora tumbal. Ayam goreng. Penting nggawa dukun ngono lho. Oh iya, sing penting dukun penting loh Mas. Tapi penting loh dukun. Penting. Gue pelancar loh. Pelancar. Tapi mau nggak gue tumbal ya? Buat tumbal, tumbal gak? Kau nek wis mulai loro, aku hati-hati ton. Kita iku tak ora tumbal. Biasa ora terdekat lek kan mlebu gergesi ya. Aku berarti tanda-tanda. Kan tapi dukun kuwi njaluke teman loh. Jadi gak saudara, gak karyawan, gak aku mau njaluk kancamu. Oh nah, aku ora apa-apa. Aku ora pati akrab sih ya, Rudi. Nah, aku gak apa-apa kok. Tapi kan ade wis suwi to kenal. Ya, tapi ora pati akrab. Eh, tapi wong ngundang aku mbek undang pertama kali nang Jogja kan kowe to, termasuk kita ngene kan. Lewat EO aku. Kowe sing bayar kowe. Kowe iki lha ditumbal ge. Jadi aku cek milih-milih to. Sopo to sing bener-bener sayang mbek aku sih SD. Ora urusan. Sing penting aku sugi. Sisi kurang suki mo. Iya. Kentalan. Ya lu emang ngonco. Podcast serius-serius. Podcast kalau kita ambil podcast. Tapi takokmu ya udah seru. Ngomong karir. Karir. Karya. Karya. Nah, wih seneng aku nih. Keren ya. Saya edukasi ya. Nah, wih takokmu ngono aku bahasku ya. Kondinti. Aku settingan lah orang biasa marah. Bapak sini, Pak. Bapak dulu, Pak.
apa nih sing disetting? Karbune. Karbune. Lha kok ngene, wong kan ngirone Deni Caknan happy kan settingan. Ya ki makane kowe. Lho berarti api menjelaskan. Berarti tugasku ki sebenarnya malah lebih mudah karena sing nyeting duduk aku tapi Gusti Allah. Oh. Kuwi paling aku Gusti Allah. Iya emang disetting karo Gusti Allah. Aku gak perlu mikir konsep setting sing dilakukan anda-anda ngene iki. Tapi aku wis langsung disetting karo Gusti Allah. Berarti privilege dadi Deni Caknan. Pas Gus. Apa privilege apa? Artinya privilege yo. Merek sendal. Bosan ngene kuwi ya berarti. Bosan ngene kuwi. Terus settingane bener. Gak yo sanggo wong-wong ngono lho artine apa ya Darun. Berarti tapi nak ternyata asli yo ora original Gusti Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang nyeting Gusti Allah. Kowe pengen iki gak diupload neh. Iki ngene lho, iki karyawanmu iki kerja rene nyote suwi sak jam rong jam. Oke oke. Akhire gak diuploadne kan ngesak nene. Ya wis wis rasa ngomongke ya enggak berarti wis. Tapi sing salah Morfavor. Pas sing di gak diupload. Anu terlalu bodoh lah untuk membahas Morfavor itu terlalu jauh. Ya, maaf ya. Oke, aman. Mari lanjut nih. Lanjut. Ngomongin soal sing apa jenenge mau edukasi we? Edukasi. Ah kuwi. Sing lain waduh umumnya. Berkarir di dunia musik, nyanyi biduan dan lain. Oh kemarin nak habis ini merilis Kambing Guling. Kambing Guling. Nah, ini gue biasa dulu. Ya aku sejak kapan tuh sakjane kok tiba-tiba wis ono berapa cabang tuh ternyata diam-diam tuh. Langsung. Deni Caknan memang. Aku kan seneng sing guling-guling ngono kuwi. Maksudnya sing berbau koyok babi guling kan. Tapi kan haram. Oh iya. Makanya aku terus langsung ning Kambing Guling. Inisiatifku Kambing Guling. Tapi Kambing Guling itu tidak akan mungkin bisa dibeli bijian loh pak. Oh, soalnya kan per porsi ya. Pikiranku kan rugi loh. Oh iya. Makanya aku nyerangku neng pesta-pesta. Nanti kayak pesta. Dapat promosi. Kambing Guling Ajib. Bikin pesta mulu. Ya, digulung itu udah pernah belum? Kamu udah pernah digulung belum? Kambingnya. Kue. Kambingnya digulung. Kue. Oh itu jadi ordernya per ini ya per party rekor ya, ya rekor ya. Ya mikirku kan gak mungkin no party pesennya mau siji kan gak mungkin ya. Mesti loro terus dan alhamdulillah sekarang sudah lancar per bulan bisa sampai 200 ekor wih wedus kafe wedus kafe dan wedusnya gak wedus biasa loh wedusnya kok luar pokoknya kono jopo kene buka orang tamu kene gak wedus rasane wedus rasane dibuka kene Enak sumpah. Oh iya toh? Kayak enak gak sampeyan. Oh iya. Ya padha wae enak ra enak tok bayari biasane kok caca. Oh. Caca kan ngono biasa wae. Enak tok bayari. Wah, nek nek kuwi caca biasane. Yo wis kali-kali kuwi no sumpah. Yo yo so, tapi nek aku ngomong ra enak lebar kuwi ya. Iya, aku mbek kancaku kurang gitu. Tapi aku mau lo balik nang dukun. Oh iya. Sing paling setia hilang. Piye gitu sih mau? Masih tipi. Tumbal iki mau lo kan. Mau tumbal wedhus. Konco sing paling setia nek kowe kan tak bayari terus berarti kowe kudu duwe tanggung jawab somben ketika karepku ceblok kowe gak enek lha engko aku karepku munggah nek bar tok pakani tapi konco tok pakake heeh ngono apik aku konco iki jatine mengono loro konco motor konco sepian wis kuwi lanjut podcast kuwi nyanggo dukun ra tadi yo ora kabeh gulinge resmi enak kuwi nih tapi jarine wong-wong oh gila jarine enak ya ono nek captione ono tulisane enak baser kita aku ngedone bisnis kecil ya ini mau serius organik baser ngomong dewe ya sorry aku gak minum es ton gak minum es ton suara langka saya nanti berubah kalau minum ganti setrum gak telah ini tapi gue nyanyi enak sirian gak kami rana aku sirian aku main suci aku nyanyi Sirian apa tuh? Sirian ini pantangan. Oh pantangan. Maksudnya pantangan penyanyi. Pedes, gak boleh makan. Nah aku kan es ki. Aku orang ngejob neng malam Senin Pahing aku. Nah, gue. Oh boy. Terakhir aku yuk ke Jawa ini gue. Nah, neng malam Senin Pahing kai. Anjret. Ora, make gue. Dadi mano. Wes ora. Iki tadi tak asu. Tadi tak saru tenan lagi, Pak. Saru tenan lagi, Bu. Ayo mlebu ora apa poin frame. Enggak berhenti panjuk ning panggung.
Jadi mulai ini. Ini dari sana tuh. Eh, sensor lah. Cokelam, cokelam. 200. Ini jadi mix ya. Ya, kalau saya salah. Kalau saya salah. Satu ton, satu ton. Bayar rata sensor. Oh, sensor satu. Sensor satu. Mau ya, cuma. Ya, sih, kita bikin sepuluh. Lanjut. Selain kambing guling mau yo. Kambing guling. Apa ono usaha wong nasi tak jane dari jalan atau memang disembunyikan kaya ngene tiba-tiba surprise ono atau kambing. Memang ya, wis ono iki hasilnya. Kalau pasif di itu kambing. Tapi kalau semua digital nanti akan muncul. Sensor satu nyatus. Oh, sekali sensor satu. Hati-hati omonganku. Pemau menang ya. Yo satu. Halo. Nanti bang aku rugi atusan. Orang no rugi ini gini lagi. Tenang. Kabeh iki semua. Wis to. Kanca goleki kanca. Kanca yo loro. Kanca patang. Kanca sepian. Lagu ku lho. Apa sepian? Apa iki? Sahnya wang sepian. Oh, Nasmoko yang gawe lagu ku sepian Avanza. Seninya enek abeng malah enek musisi sing gawe lagu kok enek liriknya sepion mung aku. Ono yo. Bayangno pintere aku koyo ngono. Dandan. Pintere aku koyo ngono. Ono. Ono. Endi sepi ono wayah wengi. Sepi ono wayah wengi. Kuwi kan sepi. On no, oh no, sepion, no, berarti no, yo no, sepion. Maksudnya arti bener-bener artinya koco sepion, sepion no, wi yo no bakri, wi. Manut topes, wi, bis manut tiki wi. Seneng uang, tenan manut, sepion ya. Tapi habis tak jadi lagu nih ya, sing, sing. Rasanya, kena kopi lagi. Rasanya uang sepion musim marai. Oh terkenal iki. Tambah beban. Aku ora ngerti aku. LCLC do apa lagu iki tenan. Tenan kuwi. Ra aku siap. Nek wis nyanyi iki LCLC terapis. Wah, apa lagu apa? Dene caknan penyanyi. Nek LCLC aku jek percaya lah bos kan gaene nyanyi itu kan. Nek terapis iki ngerti, ngerti. Rasa nyawa. Sampeyan musik tenan. Kalian posisine pijet, pijet. Kayak ngene, kok kayak ngene. Yo. Pijet. Ngene iki ta? Heeh. Nek nyawang sepian kan berarti ada buri toh. Kadang nek dipijet ngene kan sok ngemati buri toh. Rasanya. Tenang. Enak Mbak. Ngene kuwi. Ya kita bicarane ngono. Sehat yo. Rasanya. Lah sing iki sing ngono. Budal malah tak tutui dalane. Nah, kuwi koyo nek arep pijet tak terke ayo. Yo. Tak tutui dalane ayo. Yo yo pelu tapi. Aku nek pijet wong tuwek yo. Ya padha. Padha tuwek. Lah mau. Ya sesuk kanggo tuwek tapi nang terapi saiki. Lanang aku. Mamile tuwek. Ana lagune tuwek. Ngene iki yo. Pirang ne. Bos, tapi sensor jane cak nangis. Seneng pijet sasi. Nggo. Seneng aku pijet. Pijet kan suatu koyo mono dandani awak to. Oh, seneng aku pijet. Nang omah kene pijet. Iki aku mencoba berpikiran jernih ya. Aku positif aku. Aku positif. Pertanyaanku ya positif. Iya, mangane aku jawab kuwi pijet meh seminggu pisan, rong minggu. Manggung ngono ya. Durunge manggung pijet. Dan wis sepuh arep mati ya. Ngrujak-ngrujak seneng, seneng ngrujak. Ngrujak apa? Buah mangga gitu. Seneng, seneng. Mandek, mandek juga mangga ya. Sendiri. Atau beli? Yang metik biasanya orang lain. Oh. Jadi saya yang merasakan. Oh. Saya merasakan dong. Bener. Oh, kamu yang makan mangganya yang metik orang lain. Bukan, yang metik orang lain. Saya yang merasakan. Oh iya. Nah. Soalnya enak banget wi mangga. Karo pijet to. Bagi mangan mangga. Rujak. Rujak to. Pedes wi. Wah, tenan. Kan bar mangane. Ini ki lho sar. Klamet lam. Yo pijet iki delapan. Karo adus video kok isih ngelungkit. Bari mulai. Kamu aku mau nagrene ora kena tutuwe lho. Ayo lho, maksudnya kena ketahe. Aku iki pelemis sing tak bahas ya rujak kuwi to, rujak. Iya, rujak mangan panganan yo. Iki kadang lek di pangan to. Kan apa? Gulone netes-tes. Gulone. Kuwi apa artine?
Piye kan gula Jawa ya sambel. Nek netes ngono kuwi, njuk ning nggon cerak nggon lotise kuwi, rujake kuwi, ana kucinge didilati karo kucinge. Sambel kuwi. Kuwi bener. Lha to? Heeh. Kan reget to yo didusi kucinge. Nah, didusi kucinge. Aku coba Naruto. Bar, bar. Aku so, aku dine sensornya terus bayarnya teman. Aku coba. Itu sekarang. Kau yang nyambung. Kau yang sih. Kurang ngerti aku mau. Kita kan di tempat kasih kambing. Kambing. Kucingnya tanah hijau. Enak kucingnya. Masih ngerasa nih sing. Kan tapi reket yuk itu sih iya. Nanti kucingnya dimandiin lah. Baru kan rujaknya kan tuku gitu. Ya, makan pijat terus sambil ngerujak kan mendek mangga toh. Sambil dimandiin kucing tadi. Ini ngomongin pet shop ya teman-teman ya. Ya, rujak dan rujak dan pet shop. Alhamdulillah teman saya ya bajingan semuanya. Sensor ya? Enggak gitu. Oh iya mas. Jadi saya itu harus terlibat di sini. Makanya saya itu ngumpuli wong apik ya gelem wong ini ya gelem. Ya itulah hidup. Jadi cuma guna apa ya, Pak? Apa ya? Apa ya? Positif ya? Aku mandang positif. Nah, cuma kadang tuh aku memang sengaja. Kita tuh memang sengaja datang di ranah negatifnya karena biar ada perbandingan. Nah, iya benar-benar. Nek abe positif, kui mengkaji nah, soal itu. Nah, boleh sih tak maksud ya. Kadang kita aku tuh belajar kegelapan mulu. Wes kian. Yo, terus. Ini labiomi parah memang. Wis tahu ya men lho. Wis tahu, wis nemen lho. Tapi rencana sakne. Nikah ya sama ya. Kita doakan semoga langgeng ya. Positif. Kyai kyai doakan saja. Amin. Setengah lagi mau ya. Doakan saja. Positif. Positif. Mau ning perusahaan-perusahaan ya. Mau kan wis usaha kambing. Oh ya, mau jatuh saya saya bikin usaha di dunia digital. Oh iya. Jadi engko arahnya kemana nantikan saja. Bismillah. Oh, ngeri. 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 Coming soon lagi. Coming soon. Dodol printer digital kan. Anu malah ya. Budak banget ya kita nangkap. Oh, DC print voice. Oh, ngerti deh. Tapi aku nganggo anu kartun. Digital, kartun. Tak dol kuwi. Tak dol. Oh, sing Mbak Mbak wingi ya. Apa kok? Sapa jenenge? Laf Caca. Laf Caca. Nek admine sapa? Admine sapa? Admine pas nang sing ndi? Cika. Heeh. Nyapa kok? Ya ora apa-apa mung tekan wae. Sekarang jadian sama manajer saya. Mas Apri. Tau tak omong ki nyapu to. Ini pacaran Mbak Apri. Iya. Tenang. Tenang. Apri, Apri lah lucu loh, biar stand up tau saya tadi manajermu. Apa hubungannya karo pacaran nih? Oh iya sih. Kan yang penting kan iso ngopeni ngasil no duit lucu to orang. Tanya nih mau kau ngopot di kontrak nih kalau. Nanya apa kok ini masih cikang loh? Ciki wah yang tinggal mana cika? Aku utang nih. Oh iya iya sorry. Kambing pun di bisnisannya. Apa? Siapa? Apri. Laki kita, tapi kita serius. Oh serius, serius nih. Kau yang nembung dunia mah. Ngopo? Ora popo. Wis seneng kok. Ora. Lah men nyapa teko iki? Ya lucu lho. Iki mau lucu lho. Lah nyapa teko iki? Iki mau lucu lho. Pegel aku. Ya kaget ae. Sing apik cuk. Cika. Apik. Iya ya. Lah aku lho, pertanyaan kok jan teko ne sowan wis ra bayar. Cuk. Yo malah circleku tambah elek ngono. Apa ya wis semenjak dolan karo kita-kita. Positif, positif. Oh, kita akan membuat sesuatu hal yang positif. Nice. Ya. Seneng gue ki spoil kami. Ya spoiler sih no. Oh iya iya. Jadi kita grudak-grudu krono rene terus saya dan teman-teman membuat pemikiran yang sangat brilian. Brilian. Hasilnya orang saya kita ya. Lah ya mau saya dan teman-teman. Oh iya. Ya, benar terus. Men juga bisa nyusah apa goblok enggak ya? Kita karo saya dan teman-teman ki meh podo. Kita. Ya wis. Iya, lu aja kali orang terus terus lu aja kali cowis, jangan salah cucu cok. Iya iya, jangan cucu lo, cinta cucu, bu cucu di luar. Nih jangan bisa banget tuh, cinta cinta cucu betul ya. Apa mau terus cici TikTok kita mau lu.
harga proyek. Iya, maksudnya kita gerutuk tidak hanya sekedar untuk apa ya? Kegelapan ya. Kita dolan. Jadi statement ki meh apik lho gimana? Iki mau di kalau ora. Sakal sensor lagi. Ojo dijalukne iku. Sumpah terus apa iki? Soalnya kita mau ngerti aku terus lho. Bajingan. Ya sak ini mau. Gerutuk ki mau. Terus. Akhirnya menemukan ide brilian mau lu, menemukan ide brilian, ide brilian dalam bentuk, dalam bentuk, yo jadi judulnya sih tau. Nanti besok apa, izin jelas entertainment, entertainment. Kita akan di spoiler pelaku orang-orangnya di dalamnya ada siapa siapa sini. Sesuatu yang Deni kita, Jaman. Anu, di balik apa? Alak orangnya, Mikasa Dewa, Mikasa Dewa, kowe, aku, Gus Miftah, Balala. Terus Samsudin melu lah. Gus Samsudin arsik siji ngas. Puan Maharani. Nah, iki. Cocok. Go ngene iki. Jadi kita itu ada itu berbagai segmented yo. Toser enek sing nyemel. Nah, itu namanya nanti iki adalah Sang Gong. Apa sih? Bridgingnya les. Apa lagi mau? Jadi, maksudnya sang ngegongi. Oh, ngomong sing ngegongi. Bridgingnya lah ya. Maaf ya, harap masuk emosi. Ya baik. Itu tadi ya beberapa proyekan dari Mas Deni. Nantikan. Nantikan dulu. Coming soon katanya dia. Eh, liquid ini? Yang mau coba. Hah? Liquid. Kalau jepoknya bisnisku yang mau gore ini ya? Bisnis mana? Tak aku duwe teka-teki. Apa? Aku arep bangun bisnis. Bedekan aku arep bangun bisnis apa? Oh. Soalnya otakku ki kadang liar ngono lho. Oh, kuwis to iki, nggih, kuwis. Bukan kuwis, saking gobloke. Saking gobloke akhirnya liar. Oh. Tapi aku pengen terwujud ngono lho. Gawe sate bareng kowe nak. Wah, pak sembarangan. Ati kelapak. Secara itu memang ngerti ya. Enak lagi. Ini coba ceng-cengeleng tongsang. Ini kuit kun ditan. Oh gak usah sego mah. Lagi. Oh. Beda enak karena bisnis apa enak lagi. Di syuting nih mah. Ini juga nanti mah. Yang dulu. Ini dulu. Ini aku ngetes utekmu sing jarimu kreatif konten kreator. Iki kode kowe arep buka bisnis apa? Apa? Iso medek 500.000 cash. Semua teman-teman boleh lebak. Wes awong sawong ngono. Nyane roh. Toh ndak tak 200. Apa to? Asor. Mantas lho cash. Coba men. 400 sih. Enggak masuk. Minjam. Nah, tak hitung main telu, ji, lo, lo, ben cepat, gue harus buka bisnis, apa ya? Gue sih, aku sedua. Bedek, kesewan, enggak. Mahal tuh sewa, lo. Tangga ini, apa, bergobrol? Apa? Eh, kurang atus kuwi. Kurang atus. Das kok iki durasi. Nek ana motor ki. Ki wajare kowe buka bisnis bengkel. Bengkel salah. Weh. Tipe bengkel salah ya? Salah. Aku normale lho iki. Iya, jadi salah. Bisnis C. Makasih to. Bajingan iki. Aku sing salah durasi lho. Ora apa-apa lu lolos. Dan kok kenaan kowe cok waktuku iki matamu iki kok sok. Mataku tok ndase ra melu. Wis sih, wis nang podcast kuwi. Aku balik lagi. Komedimu kuwi-kuwi ae. Asu tece. Tece tece. Ya wis kuwi suwi. Cuk cuk dibalik. Apa tak kok iki cuk. Ki lho komediannya iki aku iki. Bisnis baby sister apa ya? Tangane rame, atiku sepi. Transportasi. Salah. Aduh, mentransportasi. Ya transportasi alat. Si. Transportasi lagi. Sepeda kok iki kok. Lah iya jaman biyen. Iki gak motor lho, sepeda. Arek gawe apa jenenge? Godeni ya iso. Transportasi.
Kuwi aku arep bisnis sate klathak. Bajing. Iki ne lho, rujine. Juga. Komedi. Smart smart. Mataku tok ra ini ora. Wis ndek ben luwi wis komedi. Suwe banget. Motor. Sate klathak. Rujine sate klathak kan. Anu, jadi aku nek arep nyate makan sate, cukup beda sih. Cek ngono. Yus gak sah, gak lucu ayo. Mas kayak pertanyaannya apa lagi? Banget dikepangin dasmu. Kowe visum lah kira-kira. Nek iki jutaan sak iki visum lah. Dasé kekeprok. Bang ngono kira-kira. Visum lah. Visum cuk. Oh. Main-main das. Tapi nek oleh usul sih sesuk rasa utopi karo kaos sing putih ngono lah. Ya apa. Yuk lanjut yuk. Kasih. Oh, aku ireng. Ora. Ngapa? Ayo Mik, lanjut Mik. Lanjut pertanyaan baru. Lah memang irengnya apa emang? Ora masalah karo kulitku. Ora ya, tenan. Agar ngotot saya tapi jawabanmu ngono ke wis teh padahal wingi sempat ngene lho. Apa jeneng? Wes Mik. Nggo nyanyi. Pertanyaan Nemo kan progres selain album-album. Nah, kan ini band-band nih tolak ukur band ini identitasnya adalah duwe album. Goalnya di situ kan. Bahkan ternyata kemarin beberapa dangdut wis mengeluarkan album. Nah, Deni Caknane arek ngetok album ra. Nah. Iya, arek ngetok nih. Tapi bingung aku. Iya, bingung apa? Bingungnya aku gak iso koyok mengikuti jejak-jejak kalian sing seorang musisi ini. Soale maksudnya piye? Kan nek sampean-sampean kan rilis album fisik gesek iki. Fisik terus anu. Lah, jawabku arep tak balik. Ki, menurutmu piye sebagai seorang diwalik musisi? Diwalik piye? Berarti kan arep rilis materi Indonesia atau upload juga lah gak gawe fisik. Heeh. Sakarepmu. Mending gue ngerilis gawe TC. Nah, piye? Tur video klipnya sing proper. Sing tak rilis gaete. Heeh, sing tak mixing mastering gaete. Wis ape banget. Ku ape romo. Jadi kamu oh, maksudnya pengen membuat strategi yang baru. Heeh. Iki masalah dodolan to, Mas. Dodolan. Market ya. Tapi iso di disimpulne sebagai album gak. Kamu ngeluarin berarti ngeluarin single-single. Single-single tapi tak tulisi iki album ini. Jadi misal dalam 1 tahun aku kalau mengeluarkan 10 atau 12 lagu, jret. Akhirnya iki sebenarnya albumku kok. Akhirnya tak fisik. Tapi tau. Ketika aku rilis eksklusivitasnya ra ono ning ngono. Nah, bahwa ya yo kuwi kan tergantung wong sing nampa to. Eksklusif ora, terus kejutan ora, sing penting kan iki bentuk album. Seorang musisi duwe album. Tapi cara rilisnya berbeda. Oleh ra. Nah, pertanyaan ini kenapa kamu ingin melakukan perilisan yang berbeda? Sing tak oyak iki asine apa? Duit market e dodolan. Gak, aku pengen kabeh dadi kejutan laguku. Nek aku rilis fisik ngene lho. Nek aku rilis fisik 10 atau 12 lagu. Wong wis seru iki lagu. Oh, lagune ngene, lagune ngene. Lah aku pengenku setiap video yang akan keluar atau mungkin nanti ada series atau piye prosesku untuk mengeluarkan si lagu iki dadi kejutan kabeh. Filmnya tadi kejutan, lagunya yo fresh untuk didengarkan pertama kali didengar. No, soalnya mainku YouTube. Yeah. Kebanyakan orang musisi sih main album mesti Spotify, terus Joox dan lain-lain. No itu. Yo nek berkaca pada Pamungkas, Tulus kan lagunya Spotify anu anu sih pak. Lagi munculnya neng YouTube trending. Nah, nek aku awite sama YouTube. Dibalik, Spotify oh. Dan lain sebagainya carry. Tapi di album itu bakalan ono sing ratok-tok kira. Pasti kabeh tok kira lagi. Tak albumnya. Tak video klip kabeh. Nah terus kowe ketika ngetok nah, fisik kan ngetok ke apa? Ngopo wong kudu tuku fisik kuwi berarti. Nah. Yo ben ana sing download ning YouTube nah. Dibening dhewe. Tapi kan wingko ana gimmick liyo, misal aku gawe buku ning fisike. Yo iso nyetak dhewe buku. Sing nulis pakmu, cuk. Kan buku saya nulis aku ceritane anu nek nah, bapakku pengen nulis ra itu masalah gue kowe to. Yo ora oleh wihakku. Wong sing nulis saku. Diketek iki bukune iki.
Digedek kok. Pakmu wong ndi? Digedek. Dikadre. Tapi ini sahra, menurut pandangan seorang musisi. Yo nek sah ora apa sah atau tidaknya itu yo sah-sah wae. Cuman maksudnya wong ya akhirnya ngopo kudu duwe fisike ngopo kudu tuku albume nek misalnya kuwi wis ana kabeh digital ya jaman saiki. Ben ngerti sapa to sing bener-bener seneng aku tentang karya. Itu pribadiku. Sebenarnya tuh emang idealnya dhewe dhewe to ning arep. Tapi tak syukuri sih dhewe. Lah iya. Mane? Termasuk Pakku mau gelem nulis kuwi. Tapi ini itu sebagai seorang musisi wis sah duwe album ya. Ketika rilisnya diwolak-walik kuwi mau. Sah-sah wis. Sah-sah wis. Jadi wis mbek akoni nek aku ki musisi duwe album ngono ya. Lah tapi kan kowe urung duwe album. Lagi meh. Sorry. Cek macet atau tembang kayak gini. Ojo. Tapi lucu podcast yang ini dong timbang sing ini benya lah. Untuk sharing soalnya nak podcast. Ora sih. Sekian ora toh. Ini nak podcast. Sensor lagi mau. Sensor. Satu. Lah sing muni kowe yo gak. Satu. Sing muni kowe yo kan kowe. Gak bener gak ton. Gak oleh. Nek gak sensor iki gak tak upload nek iki. Sing marah lah bos. Kalau Bagas. Bagas asu Bagas. Nyebeli yo kan dan ini harus ngomong serius mesti jadi nyelonyo. Nyebeli apa pons? Nyebelin, kisah paket tinggi tuh pak, ini kisah paket tinggi. Nyebelin, hey, nyebelin dia apa? Sepatu lo, nyebelin, nyebelin, sepatu Nevada no. Iya kan tiga pohon. Nyawa mengutih. Tadi album ya, itu rencana nih. Kapan? Segera. YouTube dulu. Saya akan merilis. Segera saja. Soalnya kan wis mulai metu-metu atau kemarin single-single ini masih produksi. Udah termasuk masuk album segala. Bukan, belum fresh belum kemarin. Semua fresh. Jadi rencananya mas dirilis berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali atau? Pengenku sebulan sekali. Oke, okay, tapi nek gak iso gak nutut soal produksi kan meh tak gawe series toh. Tapi itu materinya udah siap semua. Ini sing ah video klip lagu ke pira? Heeh, aku karo iki dadi talent video klip sing ditolak aku. Lagu sing pira? Sing ke pira? Kali aku. Jakarta nang iso ali biar ali ngurus ya. Peranan to. Ki ngomong sing mau. Ayo trending ya. Ngomong sing mau. So canggung. Masih bahaya. Yo lanjut. Aja ora. Teman-teman. Tapi emang sing ngurusin ku Jakarta sing. Penuh dekat iki ya. Ngerasani. Ki ngomong jar. Rekat-rekat. Yo napa po? Emang ini kesetiane. Tapi sing album tuh. Iki lucu banget. Ya album gue emang diurusi PH Jakarta. Jadi kerja sama dengan mereka ben hasilnya yo maksimal. Terus dari album gue materi ini siap belum Mas? Sudah, 12 sudah. Cuma apa? Proses dangdut kan angel toh, Pak. Piye kuwi? Angel dangdut itu jep-jep gapit gitu proses ngono sih angel. Nyawer. Sak. Kok nyawer to, Cuk? Masih jep-jep kan gak mungkin no selamanya di so huha, kan gak mungkin. Terus aku dene perubahan. Tapi mikire suwi. Mikir jebrok wis lawas suwi. Mikir jebrok. Senggaan. Dene Cak Nan spesial album senggaan apa lebih. Isine cuma di kafe. Isine cuma di kafe lu. Itu sulit bagi kita ya, mungkin bagi orang lain ya biasa, tapi nek bagi ini wong produksi mungkin yo iki angel. Bahkan drummer nanti kaya Mojopahit. Mojopahit tidak ready. Baik, balik Pak. Iqbal. Saya tahu konten YouTube mengakui bahwa ini semua apa jebakannya banyak. Sebenarnya ngono iki. Channel Iqbal dan wis kata suling, jadi nyuling. Sebenarnya pedong neng dasi. Itu apa jenenge? Berarti masih proses pengerjaan ya Mas Dani. Mas, tapi isi lagu ini pesakitan kafe, tertangis kafe. Kalau featuring kan? Pak featuring. Siapa? Nggak. Paling nanti talent tok. Nek nyanyi semuanya. Aku ngerti talent ini siapa. Duet ada. Nggak. Tadi juga. Talent ini. Duet sih. Kayak apa? Kamu. 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 Kamu.
Kowe iki kerpayu. Iki tantangan gue kowe mangan. Kowe kudu gawe sing rapayu. Sing rapayu iso ora? Iso ora coba. Gawe le payu terus sing rapayu pisan-pisan. Jajal ngejak aku rumi. Pasti iya iki bener tantangan tapi gak perlu tak pelajari. Penting tekan main. Yang penting kan cair. Tekan wong-wong cair. Cair kon di rapayu. Masalah waktu tas yang penting. Kabeh masalah waktu deh. Kabeh iki masalah waktu. Cair lha ya cair kon di wong ora payu. Kowe memang kondi, kowe ning kene. Nah, te perkara kono ning kono bodo amat. Aku ora ngerti. I don't care. I don't know. Wis gak usah dibahas gak penting. Gak penting ya. Tapi tenan lho, rundang gawe sing rapayu. Heeh lho. Ya alhamdulillah kono wong-wong ngono. Bersyukur. Setuju ra gawe sing rapayu. Bersyukur aku dhewe yo gak ngerti aku kok iso ngene iki aku yo gak tahu. Mane kok teman-teman fans dan lain sebagainya iki serius ya. Oh, iya aku serius yakin. Nangis iki. Musik guys. Melodi. Dua bicara ya. Masik ya? Ya. Ayo gak cerita. Si Ben Munis ya? Ya. Ini gue sensor lagi. Serakah sih sama enggak. Tak sih 100. Tak sih sih. Tak sih sih ya. Kan kok bali 500 ya. Tahun we deposit 1 jutaan lho, kita oke nggo. Wis sak Mas. Mayan. Yo, banget ten. Bali iki mau ngomong kancamu mbek. Wong tak joli kok. Wis, iki mau lho cerita fansmu lho. Iya, fans. Kowe mau kan membahas bahwa kok. Lah aku gak ngerti. Kenapa saya seperti ini? Aku mancing aku misalnya satu sewu loh ke. Bayaran 500. Alhamdulillah. Sensor. Kayak sudah mau aku sensor spindu. Kayak wis. Wis. Aku ngono gitu. Arti. Ini terima kasih untuk suara fans yang sudah setia. Walaupun saya tidak ngapa-ngapain, kadang aku live mangan nih di dulu wong rolas sewu. Siapa saya gitu loh maksudnya. Deni Caknan. Lah iya mesti kok iso dadi koyo ngono. Terus konser tiket selalu sold out. Siapa saya? Itu kan membuat saya sedih dan bahagia. Kok sedih? Jadi ditambahin dan bahagia. Pasti sedih bahagia ngono. Menangis terharu. Tapi kowe wis sempat bayangke ra citraan tadi. Tapi kowe sempat bayangke ra? Atau gue yang gila. Tapi serius loh. Oh iya. Saya ini membayangkan yang gue. Gue demen yang podcastmu nih gini. Kisah apa tuh bucah ini orang ngelak. Tapi kok meledak. Iya toh. Sedi. Yang podcastku ngomong-ngono toh. Oh iya. Ya kan. Sing mata tak. Dah silang lalu. Saat dulu nge podcast kok. Tak kan ngomong-ngono. Sumpah mana mau hilang. Karena dosa lelewe kok yuk kan hilang. Aku gak tau briefing uang nge podcast. Jadi kowe gak nyongko nek aku iso koyo ngene. Lah aku iya. Pun yo gak mungkin iso nyongko se iso sebesar ini. Tapi sempat bayang kira. Misale lho Man, nanti amit-amit. Ceblok. Nah, ceblok biasane lu nonton 5000, 7000, biar wong papat. Ya aku selalu ngomong ning konser. Aku Bima, makasih lah. Nonton apa? Demi. Ya bayang kira. Tapi kan acaranya tetap maku. Yo kan thank you YouTube ketemu. Ya aku ngomongin ini, mungkin aku ngomongin ini ngomongin kan offline. Ngomong nih penonton yo. 5 atau 10 tahun ke depan aku gak mungkin ngomongin ini cah. Karena cah, we gak mungkin iso dulu aku. Gak mungkin we gak boleh. Setidaknya kita pernah saling bertatap muka dan saling bertemu. Ketika nanti kita tua, ID iki iso saling sapa. Tapi insyaallah mugo-mugo yo terus. Terus berkarir sampai tua nanti. Koi. Ini diketok nih, diketok kan diketok gitu. Gila, jadi jangan nih gitu. Jadi gini wongnya apik lho. Tenan. Ranyongko. Isi hono, bes. Kok ini isi hono? Isi hono, isi hono sama lemot dong. Aku sama lemot dong. Terima kasih untuk semua yang sudah nonton dari pertama sampai akhir. Semoga tayangan ini menghibur. Ono tok ayo kan mau kata-kata terakhir wis dadi quote of the day. Nah. Quote of the rumor. Ya, terima kasih teman-teman. Hari ini saya tidak dapat cuan, tidak dapat cuan sama sekali. Tapi kan wis oleh saka ngono. Sama ndi? 99 juragan. Kok bisa petoko? Kayane aku ngorone Jogja, Jogja ngono to. Tapi nemoni cah-cah iki gak
kentut duit malah ku kalong duit deh. Rezeki ki ora mung berupa duit. Nah, pertemuan ki rezeki, silaturahmi. Tapi aku petok kowe bolak-balik lho, Cuk. Sehat. Ki wis gak rezeki neh wi. Tapi positif kok. Musibah. Tapi bah. Dan ini ngapi. Dan ini wong isa. Sing ngomong gak nyongko, Cuk. Ini ruwet.